Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini King Sediti akan berkongsi kepada sahabat-sahabat semua cara-cara membuat meter custom RZ. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Okey, yang pertama yang kita akan dapat adalah speedometer sensor. Okay, kita akan dapat speedometer sensor, wire sensor. Jadi senanglah pasang dia. Nanti cara-cara pasang akan ada di dalam kertas putih ni lah. Semua benda ada kat dalam putih, cara pasang dia, wire warna apa, hijau kan, merah apa, kuning apa. Jadi dalam buku ni King Sediti dah bagi sekali. Okay, ni yang pertama. Ni pasang je kat soket tu. Okay, kita akan dapat magnet sensor dengan sensor. Okay, jadi ni pasang bracket dia nanti. Senang ni tuan-puan nak pasang. Okay, yang kedua adalah 3 getah. Okay, 1 2 3. Okay, bahan yang seterusnya adalah meter digital lah. Okay, meter digital complete set. Okay, meter digital satu set. Okay, yang seterusnya, bahan-bahan seterusnya adalah wire meter digital. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk buat meter digital custom ni, buat cantik-cantik bosku. Okay, jadi ini adalah meter digital custom untuk motor RZ. Sebelum ni King Sediti buat untuk EFI, Chris dan Dynamic. Hari ni King Sediti buat untuk RZ. Sebab permintaan untuk meter digital RZ ni terlalu banyak, jadi King Sediti buatkan lah. Okay, jadi ini King Sediti ajar bagaimana cara untuk membuat meter digital RZ. Okay, King Sediti dah custom kan macam bracket ni, bracket untuk meter RZ. Okay, jadi bahan yang seterusnya adalah 3 skru. Okay, ni 3 skru. 1 2 3. 1 2 3. Okay, meter untuk kita customkan lah. Jadi ini adalah skru untuk kita buat bracket. Okay, jadi yang seterusnya, bracket ni, besi bulat-bulat ni, yang panjang 1, pendek 2. Okay, bahan yang seterusnya yang kita perlukan adalah bracket ni lah. Bracket ni, bracket untuk masuk ke RZ. Pasang terus PMP je untuk masukkan meter ni. Cuma buat wiring je lah nanti. Senang je. Untuk wiring, King Sediti dah bagi ni, kertas warna putih ni. Dalam kertas warna putih ni dah ada lukisan. Dah ada tulisan bagaimana kita nak sambungkan wire-wire kita. Wire lampu, wire end, wire signal semua ada kat sini. Mudah lah. Okay. Seterusnya, King Sediti akan ajar lah. Seterusnya lagi adalah gam. Jangan lupa, kita tak nak bagi air masuk, jadi kita pakai gam ni. Gam power ni. Gam lilin orang panggil. Okay, jadi stay tune. Okay, jom kita tengok sampai habis. Okay, mula-mula kita seperti biasa, kita panaskan gam lilin. Okay, kita dah onkan switch. Kita tunggulah gam lilin ni panas. Okay, untuk letak gam lilin ni supaya tak melekat di mana-mana, tuan-puan boleh letak di atas lantai lah. Okay, jadi letak atas lantai ni. Okay, nanti dia akan meleleh tu. Gam ni, dia akan meleleh tu, tak ada kena bekas-bekas tuan-puan kan. Jadi depan ni panas, hati-hatilah. Jadi dia akan menitik kat lantai lah. Mudah nak cuci nanti kan, kat atas lantai. Okay, yang seterusnya, ambil meter digital. Okay, dah ambil meter digital. Lepas tu ambil pula bracket ni lah. Okay, ambil bracket ni. Letak macam ni. Sahabat-sahabat CDT boleh letak macam ni. Okey, okay, letak macam ni belakang. Lepas tu ukur. Ukur, ngam-ngam. Okey, dah rasa ngam. Ambil marker. Okey, ambil marker. Buka. Okey, letak. Okey, marking kan. Okey, ngam, marking kan. 1 2. Okey, kita marking nanti untuk tujuan kita gam lah, lekat kan. Okey, apabila sahabat-sahabat semua dah marking, tutup lah.
Okey, tutup, simpan. Maka kena tutup cepat. Ha, supaya nanti dakwat dia tak kering. Eh? Okey, kita dah tanda. Nampak kesan tanda? Kita dah tanda satu, tanda dua. Yang seterusnya adalah kita akan gam lilin kat belakang ni. Kita akan gam lilin di belakang ni. Okey, untuk lekatkan meter. Dan kita akan lekatkan kat belakang ni lah. Ha, kita akan lekatkan kat belakang ni. Sebelum kita letak bracket. Okey, kita akan letak bracket untuk kuatkan dia. Kita akan skrukan dia. Ha, selain gam, kita akan skrukan untuk kukuhkan meter. Supaya susah tercabut eh. Okey, supaya gam lilin dapat dilekatkan pada marking yang betul. KingCDT showkan sahabat-sahabat semua ambil marker. Sahabat-sahabat semua buka. Lepas tu, sahabat-sahabat tandakan kawasan yang nak isi gam nantilah. Supaya kemas. Okey, sini. KingCDT isi. Okey, nampak eh. Lepas tu, belah sini. Supaya gam tu tak keluar, nampak kemas lah. Kita marking kan. Nanti kita nak isi gam senang. Nampak? Sini satu dengan sini. Supaya kita gam keseluruhan ni lah. Dalam kawasan bertanda kan. Supaya kita nak lekatkan gam ni nanti. Gam lilin ni nantilah. Bagi power-power. Bagi cun-cun bosku kan. Meter RZ pakai apa ni? Digital. Memang layan 200 ke atas lah. Memang padu lah. Okey, siapa nak order boleh WhatsApp nombor KingCDT. 018-9017-832. Okey, stay tune. Kita tengok sampai habis. Okey, jadi kita akan isi gam lilin belakang daripada tanda ni lah. Kat belakang ni. Kita akan letak gam lilin kat belakang ni. Jadi kat belakang ni pun kena tanda jugalah. Okey, tengok belakang. Dekat situ kan. Okey, sini. Okey, jadi kita letak tanda. Okey. Tu yang ni belakang ni. Tengok mana time marking. Okey, tentu marking. Okey. Okey, kita marking macam tu lah. Senang kita nak isi gam nanti kan. Kita akan isi gam sini. Sampai sini. Sampai tanda ni je. Kita isi gam. Bau kukuh bosku. Kan? Lepas kita isi gam. Kita isi pasak skru dengan bracket besi. Lagi kukuh. Kan? Tengah fly pun tak risau tercabut bosku. RZ 200. Lebih lah boleh lanjut lepas ni. Kan 18 tu dah lebih boleh out lagi meter. Mana yang motor power padu-padu pakai meter digital custom CDT ni, pakai memang sedap lah. Sedap lah yang top speed. Nampak meter naik 200 ke atas kan. Power bosku. Okey, gam pun sudah panas. Gam lilin sudah panas. Ini dia gam lilin, nampak itu meleleh-leleh. Sudah meleleh ini. Dia dah tak tahan lah nak bubuh kat bracket kita punya meter digital custom RZ. Okey, jadi kita akan bubuh lah. Okey, kita akan bubuh tengok eh. Berhati-hati sebab gam panas. Okey, belakang garisan eh. Okey, pastikan sahabat-sahabat semua buat dengan cepat tetapi berhati-hati. Sebab kita tak nak nanti memanggil apa? Okay, gam ni terlalu panas. Jadi hati-hati. Waktu kita nak pasangkan dia. Pastikan kita dalam keadaan menegak eh. Okay. Belakang garisan yang kita tanda tadi. Okey, kita dah isi. Lepas tu kita ambil meter. Okey.
Okey, kita ambil meter ikut marking eh. Okey, marking ready. Kita ikut marking. Marking yang kita dah tanda dia. Okey. Kita dah tanda marking. Kita akan gam kat belakang ni. Dia bagi lekat. Okey, cun. Okey, marking cun. Okay, cantik. Jadi, kita akan tekap lah. Okey. Kita akan tekap kan. Okey, kita dah gam. Jadi, yang seterusnya. Sahabat-sahabat semua. Kalau tak cukup gam, kita tambah gam. Gam habis, kita kena tambah gam lagi. Masukkan belakang ni. Panas, hati-hati. Masukkan belakang ni. Kita akan gam lah. Okey. Pastikan dah ngam. Okey, dah ngam. Okey, macam tu. Nampak? Okey, dia dah ngam. Okey, rasa dah ngam. Tengok depan, rasa dah ngam. Kita akan gam, bagi kuat lagi belakang. Kita akan gabungkan gam eh. Kita nak bagi dia cun-cun. Ha. Okey, jadi belakang marking dah cun. Depan dah cun. Okey, untuk meter RZ ni boleh pasang terus. Ha, PNP terus kat RZ. Cuma perlu buat wiring lah. Ha, wiring jangan risau. Dah ada sekali lah. Bagi buku, bagi kertas sekali. Ikut je. Kan, dia ajar. Senang lah. Tuan-puan pandai. Wiring ni kan. Sebab dah bagi kertas kan. Ha, kertas tu akan ajar lah tuan-puan. Cara-cara pasang. Ha, mudah je. Ha, jadi, belakang ni kita akan isi gam. Okey, kita isi macam tu. Supaya dia bergabung, gam atas dengan bawah supaya kuat. Okey, kat sini Cik Seliti banyak guna gam lilin lah. Sebab gam lilin ni antara salah satu gam yang kuat lah. Cik Seliti pasang. Cik Seliti gabungkan bawah dengan atas. Supaya dia tu lah. Memang banyak sikit lah pakai gam lilin ni. Nak bagi dia tahan kan, tak nak cabut. Okay, jadi bubuh menegak lah. Macam ni. Okay, bubuh kat bahagian yang kita tanda dia. Bubuh kat yang kita tanda sahaja. Kita nak kukuhkan dia punya ni. Dia punya ikatan. Okay, kita nak kuatkan kukuh dia punya tu. Ha, jadi macam ni. Kita akan bubur. Kita nak bagi kukuh. Ha, kira dia dah jadi macam orang panggil apa? Welding kan? Ha, jadi dia kuat lah sini. Okay, jadi. Okay, bagi dia kering. Bagi dia kering dalam anggaran 10 minit. Ataupun 5 minit dia dah kering. Kita akan buat bracket lah. Kita akan masuk bracket besi. Supaya lebih kukuh dan power lah.
Kan, kita akan bagi dia lagi kuat supaya gegar dia tak tercabut. Jadi ini adalah pandangan hadapan untuk meter digital RZ custom. Pakai kat motor RZ tuan-puan memang padu lah, memang mantul lah. Kan, wah, memang cantik. Okey, seterusnya apabila sudah kering gam lilin, maka seperti biasa, ini adalah getah yang King CDT tunjukkan yang tadi untuk mengkuatkan lagi pegangan tapak kepada meter. Okey, caranya adalah ini adalah daripada tapak, ini adalah daripada meter. Jadi King CDT nak kukuhkan lagi, King CDT tambah getah ni lah. Okey. Getah ni bubuh kat sini. Okey, bubuh kat sini. Satu lagi ambil. Yang ni bubuh kat sini. Bubuh kat sini lah. Ha, jadi nak pasang ni kena teliti lah. Ha, risau nanti patah pula kan. Ha, jadi cara dia, ambil skru. Ambil skru, ambil bracket. Okay. Kita akan buat tiga layer. Ikutlah step-step ni. Boleh sahabat-sahabat semua pun boleh buat. King CDT tunjuk asal satu ni. Ha, kalau rasa malas nak buat, boleh order lah. Ha, King CDT boleh tolong buat kan. King CDT buat cun-cun lah untuk sahabat-sahabat semua. Kan? Okay, yang ni bracket yang ni. Okay, macam ni. Ha, kedudukan dia lah. Okay, ni adalah pegang tapak dia. Okay, ambil ni. Okay, ketatkan sikit, jangan ambil banyak lagi. Okay, ketatkan sikit. Lepas tu, ambil yang kedua. Seterusnya, kalau nak lebih berhati-hati, tak nak terlebih trik dia sebab dia plastik, boleh pakaikan screwdriver bunga lah. Okay. Rasa dah ketat, berhenti. Takut los kan? Rasa dah ketat, berhenti. Jangan paksa. Okay. Okay, dah ketat. Okay, jadi untuk belakang, macam ni lah sistem dia. Jadi, bracket ni akan lekat sekali dengan meter. Jadi, tak tercabut lah. Tengah fly pun tak risau tercabut. Okay, yang seterusnya, kita pasang wiring ni lah. Kita pasangkan kepada meter. Okay, pastikan pasang tu dia punya ikut halo dia. Tu halo dia. Bawah tu. Dia akan bunyi tap lah nanti. Macam tu. Bunyi tap kan. Okay, tu dah masuk ngam lah tu. Okay, kita masuk. Pastikan masuk semua . Sebab nanti kita akan isi gam lilin supaya wiring tak kacau lah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Okay. Tarik wire ni ke belakang. Lepas tu kita panaskan gam lilin. Kita akan isi gam lilin kat keliling ni. Supaya nanti air hujan tak masuk lah dalam meter. Okay? Okay, kita akan isi gam keliling kat keliling supaya air hujan tak masuk. Okey, apabila kita gam kat kawasan wiring dia, maka resiko untuk air hujan masuk tipis lah. Susah nak masuk. Jadi, jangka panjang meter tahan lama lah. Yang penting, pasang elok-elok lah. Kalau pasang betul, insyaAllah tahan lama meter sahabat-sahabat CDT. Okey, seterusnya kita tak nak bagi
skru ni mudah bergoyang, tercabut, kita gam lah. Ha, ni. Tegam macam ni. Dua ni kincir-kincir dah gam tadi. Turbo yang terakhir. Okey. Satu dah bubuh, dua dah bubuh, tiga dah bubuh. Okey. Cun. Okey, kita tunggu kering sekejap. Ni atas. Nah, dah hampir kering. Kita tunggu yang bawah. Dah nak siap dah ni. Ha, sikit lagi ni. Sikit lagi. Ha, ni tak puas hati punya pasal. Bubuh lagi. Okey, kita belanja sikit. Bubuh lebih sikit. Ha. Nak bagi pukul betul kan. Ha, kita bagi dia tak bergerak senang. Tak nak gegegar. Tak suka gegegar. Okey, kita terus isi gam. Ha. Dah lalang tu. Ha, ambil kau. Banyak-banyak kita bubuh. Kita bagi bracket ni bergerak. Okey. Okey dah. Cun. Confident sikit kan. Nanti sahabat-sahabat kita nak fly ke apa atas highway senang. Confident tu label tinggi. Ha, kan? Dah nak kering ni. Untuk meter custom art exact. Ha, tak puas hati lagi. Kita masuk ni, bracket ni. Ni boleh cabut. Kita rapat kan? Tak puas hati lagi. Okay, jadi kita rapat kan nak bagi supaya air hujan betul-betul tak masuk. Kita rapatkan hitam ni. Lepas tu, kita bogam. Okay, kita bogam eh. Okay, nampak kita bogam. Okay, jadi dah kena keliling. Keliling ni pun KCDT dah isi gam. Gam lilin. Jadi memang confident tinggi lah. Kan? Untuk elakkan risiko air hujan masuk. Okay, jadi dah kukuh. Okay, belakang dah kukuh. Wiring dah kukuh. Okay, jadi ni pandangan depan lah. RZ. Kan? Ha, memang cun bosku. Okay, speed tu. Motor pergi kan. Ha, meter bergerak. Ha, biasa 18 meter boleh biasa kat skru. Oh, memang 200 lebih lah. Ha, dia boleh setting nanti. Ha, dia di sini setting dia. Sini dengan sini. Okey, jadi cun. Okey, alhamdulillah. Meter custom RZ dah siap. Ha, inilah hasil dia. Ha, pandangan depan. Belakang pun dah bracket cun-cun. Ha, memang tak tercabut. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ha, wiring pun dah okey. InsyaAllah air tak masuk. Ha, kira meter digital custom ni memang anti lah. Anti air lah. Dia tak masuk air. Ha, maksud dia. Jadi waterproof orang panggil. Ha, orang putih panggil waterproof. Ha, jadi sedap lah lain top speed. Ha, ada RPM. Ada meter minyak. Apa semua complete set. Meter signal, high beam. Ha, jadi semua complete set. Jadi memang best lah. Ha, tengah layan top speed ke apa, kita ada lampu sini boleh menyala. Huh, memang sedap bosku. Memang cantik motor RZ tuan puan pakai. Ha, jadi apabila sahabat-sahabat berminat, ha, bolehlah set nombor KingsDT 018-901-17832. KingsDT akan bagi complete set lah dengan ni. Ha, ni sensor. Kira semua motor boleh pakai. Ha, kita boleh pakai lah. Ha, semua motor boleh pakai. Tak ada masalah. Okay, ni khas untuk semua motor boleh pakai. Ha, sebut je nak. Yang ni untuk RZ. Kalau untuk EFI kita buat yang EFI punya kan. Ha, jadi ni adalah buku. Manual book dia. Kan? Kertas manual dia. Ha, nak pasang apa semua nanti senang lah. Ha, dia ada dalam ni lah. Okay, jadi setakat ini sajalah perkongsian KingsDT. Tentang cara-cara buat meter custom RZ custom kan. Ha, meter RZ custom. Ha, jadi setakat ini saja perkongsian KingsDT. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua memang terbaik. Alhamdulillah.